Hello and assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat video combo tips. Ha, dengan combo. Combo kita hari ni mengenakan dengan iceberg code. Sebab kita nak buat attacking layer. Jadi ni kita akan buat combo kita adalah Ace Valkyrie Blitz dengan reboot dash. Reboot aku ni aku buat bagi dia dash Zen. Zen kan. So jom kita tengok part-part dah. Okay guys, ni part-part dia. Aku nak cepatkan sebab aku tak tahu nak buat video apa dah. Ni part-part dah. So kita mulakan dengan layer chip dia Valkyrie dulu. Aku tak boleh buat slash Ashura slash dragon lah, sebab slash Valkyrie punya base yang slash tu kan, dia patah yang ni. Yang tengok ni, ni aku tak dalam ni sebab barang-barang ambil bilik aku lah. Dompet ni tak guna aku. Tengok dulu. First kali je patah kat sini, aku pick up okey lagi lah. Lepas tu lala patah yang ni pulak. Rusak lah tinggal ni lah. Yang ni pun tak lama lah. Aku pakai chip dia dengan Zen dia. Dia seronok layer weight dia ni. Layer base dia ni. Powerful. Tapi Valkyrie tak kuat kan. Nyori pun Valkyrie lemah. Valkyrie kena buat. Kau aja kena buat combo. Aku hari tu aku minta maaf aku tak buat video pi tournament aku sebab aku demam. Jadi aku tak pi tournament tu. Menyediakan sebab budak hari api. Sedih. Time-time kita nak pi lawan lah, dia nak demam pun kan. So ni layer weight Valkyrie. Valkyrie merah pun boleh tapi ikut sekampar lah apa nak buat apa pun. Dah aku yang pakai aku punya, aku buat aku punya. Tapi kita nak mengenangkan dengan ice buff. Ice buff. Aku nak tanya kalau Ace Valkyrie yang warna kuning tu punya, dia pakai layer weight apa? Slash kat, tulis kat komen below. Okay, layer weight dia. Layer chip dia. GG dia agak okay lah. Nanti aku akan buat video PKL ataupun buat video unboxing airport. Ni gigi dia ada akak. Okey lah. Antaranya merah ni kan. Nampak tengok yang gigi merah ni. Aku nak. Hampa kalau ada Cosmo Walker dengan Ice Dragon. Tak kisahlah warna apa pun. Warna hijau ke biru ke apa ke. Guna je lah. Okey je. Hampa tengok gigi dia. Rabbit Tank. Ni gigi slash Valkyrie. Nampak macam tebal kan. Ni je gigi dah tebal. Aku payah lah tablet ni. Tak boleh buat apa. Mana cik dah. Ni pula gigi ni. Gigi ni je agak kecil sikit. Jadi aku ambil slash ni. Slash Valkyrie punya ni. So kita pasang balik yang Cosmo Valkyrie punya. Cosmo Valkyrie-nya aku tak pakai Eternal. Sebab Eternal aku noob gila. Dia kat tengah ni dia cepat berhenti. Tapi yang ni aku cepat berhenti kot. Tak tahu lah. Aku pakai ni sebab nampak macam Eternal. Tapi ni bukan Exu. Ni apa? Dia bukan Exu ni. Absorb. Dry ball. Okay, ni layer chip dia. Dan kita tengok layer wig dia. Kita pakai Zen. Sebab aku tak tahu. Dia pakai sand ke? Sand kot. Tak tahu. Nampak cerita sekolah guys. Ni aku pakai Zen ni sebab kalau aku ada Lexu, aku pakai Lexu. Tapi belinya je kena kencing. Kena tipu. Dia bagi Zen. Okay lah. Dan ni kita dapat ni. Ni nampak macam one kan. Upgrade lagi daripada satu dash jadi beats. Jadi tak apa pun. Aku nak beritahu pasal benda ni. Sebab aku asalnya nak gunakan Rexu. Tapi aku tak ada Rexu. Kita pakai attackingnya base pula. Ace base. Ace ni tak kisahlah warna apa pun. Macam aku suka ampau ke. Apa nak pakai warna apa. Apa nak pakai yang warna hijaunya slash. Eh sat.
Kan warna kuningnya ke, warna biru, es Ashura tu ke. Pakai ya. Yeah. Aku pakai ni sebab ya aku nak jadi kayak Tekin dengan ni biru, ni putih jadi ice puff. Faham tak? Faham tak? Kalau apa tak faham, tanyalah kat komen dulu. So, kayaknya pasang ni. Kita pakai Blitz. Blitz ni sebab dia merah kan. Dia macam tobang kan. Tak kenal lah. Sebab aku kalau sting aku kan rosak kan. Aku pula tak ada frame set aku try baiki aku punya ni. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu. Ni telinga Valkyrie, telinga / Valkyrie yang agak aku sayang. Tapi kalau masa tu aku nak beli / Valkyrie dah ada Unicalis, aku boleh beli Unicalis. Sebab kalau ada Unicalis tu aku nak ni kan combo. Combo aku punya Beyblade. Combo aku punya apa nama Beyblade aku? Gears of ni. Okay, jom kita try pasang. Sekejap aku ceritakan pasal aku punya reboot dash aku. Dia tahu kenapa aku akan beritahu kenapa aku cakap reboot dash sedangkan tu reboot biasa. Aku nasib baik lah aku tak beli Chozette Valkyrie yang white colornya fake waktu aku pergi pada mesak itu. Sebab ayah aku belikan. Kena dia spring tu. Saya. Okay, aku akan ajak juga. Aku akan ajak juga cara nak pasang dia. So, ni kalau pasang ni, pastikan hak kecil ni kan. Dia tu ni aku buat ni. Takut aku buat pun tak betul lah. Oh, sini. Okay. Siap. Pastikan. Eh, kau aku buat ni. Aku takut aku buat pun tak betul lah. Macam ni ya. Ni. Sini ke terbalik? Sini ke sini? Sini ke apa? Sorry guys. Aku pikat dah ni lama sangat. Aku duk pikat macam nak buat ni. Sampai pukul berapa dah. Hari ni pukul apa? Tengok jam. Aku buat video pukul. Weh. Macam mana nak pasang binatang ni? Macam ni je ke? Kalau macam ni boleh aku lempak nanti ke? Okay, alhamdulillah. Geramnya. Okay, kita buka macam ni. Tak ambil springnya. Ya. Siap, Ma. Tutup. Bawa boleh. Aku dah beli barang online. Nanti aku akan buat unboxing sebab barang online ni tak sampai lagi. Dia daripada China. Kita kong pusing yang apa lah. Okay. Dah ada. Nanti kita letak kat closet.
So, kita pakai sting. Sebab sting ni dia boleh jadi sepeningan. Nanti dia sting. Sekejap aku nak tak glue sikit. Tak. Sekejap ma. Sekejap lah. Jangan menyerah. Ayo sekolah. Shalalalalah. Ayah-ayah kotak. Okay. Up. Ni kita. Insya Allah dah boleh pusing. Kata tak boleh pun biar yang ni dia melekat. So kita pakai sting sebab bagi semua nama nama biru cuma tapi stiker dia ni ada merah. Ya. Ni. So sting ni sebab dia warna biru je aku guna dia. Tapi kalau aku nak buat macam firework punya boleh lah. Ambil kuning. Ni kuning. Nak ambil merah. Putih. Ni merah. Yang ganti ku layer sistemnya. So kita pakai Ultimate Reboot Dash. Walaupun apa tengok macam ni tapi dia dash yang. Tanpa boleh tengok kat video Bebros ataupun video aku yang buat combo untuk tournament tu dengan test combo. Pernah combo untuk target Beyblade dengan tournament lah. Aku ambil ni sebab aku dashkan dia. So jom kita sambung. Ding ding ding. Gachiko. Okay, blue color. Okay, siap. So, macam bobo ice tu. Bobo ice tu. Oh, gila. Sorry. Dia lebih bobo ice. So, jom. Kita test batu. Ya. Kosong. Spokri menang. Buat Bebron V Virgil dengan Chuck.
Baik, Bebro menang. Esok kau menang. Tadi sampai apa? 7 dengan dimension. Lagu ni tak cukup panjang. Ha? S Valkyrie menang. Kali kita akan lawankan dengan Pertama Sembilan Requiem, Zero Cross dengan Merge. Nanti aku akan buat juga combo-combo ni. Krim menang. Cosmo Valkyrie 11 Azor 10. Valkyrie menang. Air Knight dash dengan Zeta dengan Zeta. Zeta ni fokus dia ni. Valkyrie Blitz dengan Evolution. Chozet Valkyrie menang. Okay, last battle. Lawan dengan
Guess what's name? Apa nama ni? Zeni Ultimate Reboot. Dash. Mereka yang boleh absorb es Vokrish. Mereka yang boleh absorb Bubu Boy Ice. Wih, nampaknya macam nampak kaya seperti dia dah nak mampus. Wow, gila balik semesti tu. Jis Puff ni menang. So guys, yang apa tengok kat sini ialah 4 Beyblade dan yang menang. Yang ni dolar sistem menang. Aku sungguh bangga lah dengan dia sebab dia mampu menang walaupun dia tak ada klik. Okay. Ni ialah 4 Beyblade yang berjaya menewaskan Beyblade itu tersebut. Jadi agak hebat lah. Set. So guys, thanks for watching. Dan don't forget to like, subscribe, comment, share. Kat sini adalah kumpul yang aku tak buat video. Jadi aku akan buat lagi. So, Assalamualaikum. Kau Matthew. Bertemu korang di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Woo, shoot. Bye. Sekejap. Aku bagi hampa ingat lagu ni kali terakhir.